Okey, Mas Mona Night ni adalah idea daripada Gerai Barakah sebenarnya. Walaupun idea asalnya daripada saya untuk membawa mereka dalam Malam Jasa Muda Kenang pada tahun 2021, hari bulan menyambut tahun baru 2021 sebenarnya. Tapi oleh kerana PKP, kita telah COVID tu, jadi kita stop. Tak dapat nak buat apa-apa. Dan barulah dua minggu lepas sebenarnya, ada CEO Gerai Barakah ini berhasrat untuk buat semula. Jadi menangkan hotel ini ballroom terkosong pada 30 hari bulan, maka kita buatlah pada 30 bulan Julai 2022 ini. Okey, Mas Mona One Night ini adalah merupakan mini concert sebenarnya untuk artis veteran Otai Pop Yeye, iaitu Datuk Jeffrey Din. Di mana Datuk Jeffrey Din memulakan acara ini atau memulakan program ini, kemudian dia akan ikuti oleh penyanyi-penyanyi 60-an yang lain. Seperti kita ada Jay Syam, kita ada Adnan Osman, kita ada Fatimah Amin, kita ada Junaina M. Amin, dan kita ada apa lagi? Ramailah antara yang 60-an yang masih kita belum halaikan lagi atau belum kita pertemukan lagi. InsyaAllah dalam satu masa kita akan pertemukan, gandingkan mereka ini semua dalam konsep Pop Yeye 60-an. Dan saya juga terima kasih kerana kali ini dapat bersama dengan Zurah 3, yang mana adalah merupakan kumpulan ataupun pengiring yang band pengiring yang masih lagi mengekalkan identiti 60-an. Sebenarnya Mas Mona ni tidak dihalaikan oleh mana-mana kata orang program. Saya tahu Mas Mona ini adalah merupakan cetusan idea daripada Lokman S, tahu saya, daripada pencipta lagu dan juga komposernya. Saya tahu komposernya juga merupakan seorang orang 60-an. Jadi Datuk Jeffrey Din telah maklumkan Mas Mona itu sebenarnya anak kepada Allahyarham Mas Omar. Rupanya ada nama Mas Mona itu kepada anak kita punya komposer ataupun kita punya kawan lama kita, arwah Mas Omar. Jadi untuk kali ini kita tidaklah memikirkan untuk membawa kepada Mas Omar, Mas Mona yang sebenarnya, tetapi kita bawa ikon kepada 60-an ataupun yang dapat kita tampilkan pada malam itu. Mereka ini adalah kita nobatkan sebagai Mas Mona yang kita gambarkan tahun 2022 dengan berpakaian 60-an, rambut 60-an dan juga menyanyi pun 60-an. Yang ini kita akan pilih, kita akan nilai dan kita akan pastikan pemenang itu ada mempunyai kriteria-kriteria yang begini. InsyaAllah kita akan berikan sumbangan ataupun hadiah yang agak lumayan juga untuk mereka, iaitu penginapan 3 hari 2 malam di Gerai Barakah dan juga santai cruise bersama dengan artis-artis yang akan kita maklumkan satu ketika nanti. Rinduku padamu tak seorang pun tahu, hasrat hatiku itu ingin bertemu padamu. Sampai hati kau pergi, tinggalkan ku di sini, hanya seorang diri, tiada berteman lagi. Jangan lupa nemui kami, saya dan rakan Datuk Jeffrey Din dan El Ramli, di malam Mas Mona Night pada 30 hari bulan. Datang beramai-ramai.